sore teman-teman. Kembali lagi bersama Mr. Jeger. Di sini kali ini Mr. Jeger akan sharing tentang Google AdSense ya. Baru saja Mr. Jeger menerima, apakah itu? Ini dia, Google AdSense. Apa itu Google AdSense? Mungkin teman-teman ada yang nanya ya. Jadi Google AdSense itu adalah program kerjasama periklanan melalui media internet yang diselenggarakan oleh Google ya. Jadi pemilik situs web atau pemilik channel YouTube ataupun blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung ke situs kita ya. Jadi kita akan mendapatkan pembagian ya. Tentunya Google lebih banyak ya. Yang dikenal juga dengan sistem pay per click ya. Atau bayarnya per click seperti itu. Jadi apabila teman-teman punya YouTube channel atau blog, website ingin mendapatkan uang dari internet, bisa mendaftar di Google AdSense ini ya. Jadi seperti video sebelumnya, Mr. Jeger udah disetujui untuk monetisasi di akhir tahun lalu, Desember 2019. Kemudian di awal Januari, Mr. Jeger mengajukan PIN ke Google AdSense, dan hari ini 4 Mei 2020 PIN-nya datang. Dan kemudian Mr. Jeger udah masukkan PIN-nya. Setelah kita mendapatkan PIN ini, harus kita masukkan di verifikasi. Jadi Google AdSense Mr. Jeger udah diverifikasi. Untuk selanjutnya tinggal verifikasi bank. Tapi verifikasi bank Mr. Jeger sudah lakukan sebelum mendapatkan PIN ini, ternyata bisa. Dan sekarang tinggal menunggu minimum saldo untuk ditarik. Sekarang saldo Mr. Jeger baru masih kurang ya dari threshold ya. Jadi payment threshold di Google AdSense ini dikatakan sebesar 1.300.000. Setelah 1.300.000 baru bisa kita tarik. Seperti itu. Jadi demikianlah cara mendapatkan pembayaran dari pembagian hasil iklan dengan Google ya, lewat Google AdSense melalui channel Mr. Jeger ya, di YouTube. Yang lain yang ingin Mr. Jeger sharing yaitu bagaimana cara menautkan channel Mr. Jeger dengan Google AdSense ini ya. Jadi yang kita lakukan harus ikut join YouTube Partner ya. Ikut join YouTube Partner itu setelah kita memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka kita akan di approve untuk monetisasi ya. Setelah di approve monetisasi, jadi Google akan memasang iklan di video-video kita di YouTube. Setelah memiliki penghasilan $10 atau sekitar 130.000, baru kita bisa melakukan verifikasi alamat kita untuk pembayaran. Setelah kita memiliki saldo 130.000 atau minim $10, kita ajukan PIN verifikasi alamat. Dan selama masa tunggu biasanya dibilang sih datangnya 2-4 minggu, tapi pada kenyataannya sebenarnya datang 4 bulan lebih ya. Karena mungkin karena musim corona ini, jadi ekspedisi lambat. Nah, di dalam masa menunggu itu kita bisa melakukan verifikasi bank. Jadi bank untuk tempat penyaluran hasil
pembagian iklan dengan Google harus kita verifikasi juga. Caranya yaitu dengan verifikasi bank, tinggal ikuti jalannya di Google AdSense. Nanti Google AdSense akan mengirim sejumlah uang. Jadi nilainya itu mungkin 150 rupiah, 151, 152 seperti itu. Untuk verifikasi, jadi berapa saldo yang masuk, itu yang kita masukkan untuk sebagai PIN untuk verifikasi. Maka bank siap digunakan untuk menampung dana yang akan kita dapatkan dari Google AdSense seperti itu. Setelah PIN datang, seperti yang tadi Mr. Jeger ceritakan, PIN datang, Mr. Jeger langsung melakukan verifikasi dan di sana keluar statement your billing payment is verified. Jadi tinggal menunggu saja. Jadi seperti halnya menabung, semakin banyak yang menonton akan semakin banyak saldo kita. Jadi sekarang menunggu sampai threshold sebesar 1.300.000, kemudian bisa tarik. Itu aja mungkin yang dapat Mr. Jeger sharing hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru bikin channel, baru bikin blog, baru bikin website, bisa dimaksimalkan. Mungkin ide-idenya ditambah lagi biar lebih kreatif sehingga cepat bisa monetisasi ya. Saya doakan semuanya biar lancar, kita tumbuh berkembang bersama. Salam dari Mr. Jeger. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Mr. Jeger. Oke, bye-bye teman-teman.